Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 7? Semoga anak-anakku tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan anak-anakku tidak lupa selalu ibu ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker ketika berada di luar rumah, mencuci tangan ketika telah melakukan kegiatan atau aktivitas, dan tidak lupa untuk tetap berolahraga dan makan makanan yang sehat. Karena kita masih dalam keadaan pandemi, ya. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 7 Kota Cirebon yang ibu cintai dan ibu banggakan, hari ini Selasa 27 Juli 2021, siswa-siswi SMP Negeri 7 akan diadakan ujian tes membaca Al-Quran atau mengaji. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui kemampuan membaca Al-Quran anak-anak semuanya. Adapun surat yang dibaca adalah Surah Al-Baqarah, yang mana nanti ayatnya akan dipilih oleh ibu bapak penguji. Anak-anakku, jangan malu dan takut untuk membaca Al-Quran. Dan yang belum bisa membaca Al-Quran, nanti ada bimbingan selanjutnya di sekolah. Dan yang sudah lancar, jangan malas untuk terus membaca Al-Quran atau tadarusan di rumah. Dan anak-anakku, nanti linknya akan dibagikan ke masing-masing kelas. Oke, selamat melaksanakan ujian membaca Al-Quran. Spentu juara, tetap semangat. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.